Oke teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya berada di Magetan. Di depan saya ini adalah salah satu peternak domba dan kambing crossbur dan bur di peternakan King Mas Farm yang berada di Magetan, teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama anak kandangnya, karena pemilik kandangnya belum bisa nemenin untuk jalan-jalan di peternakannya. Dia masih kerja. Kali ini saya bersama nanti kita ngobrol-ngobrol soal perkambingan, ada berapa jenis kambing di sini, dan kita lihat ngobrol-ngobrol sama anak kandangnya, teman-teman. Dikembangkan lagi di sini, Mas ya. Terus ini ada kambing apa, Mas? Kalau ini domba Awasi. Domba? Domba Awasi. Domba Awasi. Okay. Asalnya dari mana, Mas, kalau ini? Ini sebenarnya dari Arab, cuma sudah dibudidaya di Australia. Ini dia ambilnya dari Australia sana. Ini ambilnya dari Australia. Oke. Okay. Mantap, mantap. Tapi ini udah peranaan sini. Oh, ini udah peranaan sini. Ini udah peranaan sini. Udah berkembang berapa ekor kalau di sini? Sudah 6 yang guys sudah laku. Kita lanjut lagi, Mas. Ini 6 bulan kalau enggak salah. Ini iya. Umur 6 bulan. Iya. 6 bulan udah segede ini, Mas. Iya, untuk iya. Perawatan kambing ini di sini apakah sama yang kambing lain? Makan rambanan juga? Iya. Apa rumput aja? Seadanya. Seadanya? Iya. Kalau ada legum kita pakai legum, kalau ada rumput kita pakai rumput. Oh. Lalu kalau rambanan di sini namanya legum.
Legum itu kan istilah apa nih? Tumbuh-tumbuhan ya kayak sebangsa lamtoro, oh. Oh gitu. Kaliandra. Oh iya iya. Kalau ini? 7 bulan. 7 bulan. Ya, jantan. Ini jantan. Kalau ini tadi, oh ini jantan juga tuh mas? Iya jantan semua. Oh, ini jantan. Betina satu. Oh betina satu. Ini 7 bulan, selisih 1 bulan. Selisih 1 bulan. Domba apa tadi mas ini? Domba awasi. Domba awasi. Iya. Yang ini masih jalur murni. Oh ini masih murni kali ini. Iya jalur murni. Terus kalau di sampingnya ini? Ini sapera. Ini sapera. Tapi ini jereng, di jereng diambil susunya masih dikembangkan. Oh, diambil peranakannya? Iya, diambil peranakannya. Terus ini ada crossbur mas ya? Crossbur. Crossbur, ini betina? Betina. Dijual kan ya mas kalau crossbur ini? Betina belum dijual. Betina belum, berarti ini memang betina khusus di breeding di sini dulu mas ya? Yang dikeluarin pejantan aja. Dan ini ada sanen. Sanen. Ini pejantan mas ya? Nggih. Jantan sama indukan. Oh, ini ada jawanya juga mas? Nggih. Ini ada jawanya juga. Ini ada betina Jawa. Terus ini. Sapera. Oh ini? Kalau ini? Sapera. Ini sapera ini. Sapera. Ini kayaknya bunting mas ya? Ya ini sudah bunting. Sudah bunting. Kita lanjut lagi mas. Ini sapera juga. Sapera. Ini bunting semua mas kalau ini? Ya insya Allah bunting. Oh bunting semua ini. Nah, teman-teman kalau ini ada crossbur jantan. Nge. Crossbur jantan. Berarti kalau ini dijual mas ya? Ya jantannya. Kedepannya. Kalau ini umur berapa mas kalau ini? Ini 5 bulanan. Ini 5 bulanan. 5 bulan kalau di sini dibanderol dengan harga berapa, Mas? Dikasih harga sih nanti biar besar lagi. Oh, biar besar lagi. Mungkin iya. Kalau teman-teman berminat bisa langsung menghubungi ke nomor Mas siapa, Mas namanya? Mas Ali Sagot, Mas Diski. Mas Diski ya? Iya. Selaku pemilik kandang, Mas ya. Iya. Dan ini betina ini. Betina. Ini khusus betina. Betina ada crossbur terus sapera. Betina semua khusus cempeyan mas ya. Rata-rata kalau segini umur berapa mas? 3 bulan? 4-5. 4-5 ini. Emang langsung dipisah mas? Umur 3 bulan dipisah. 3 bulan udah dipisah. Untuk perawatannya pakai susu dedetan itu. Iya. Sudah. Dibantu pakai susu skim. Dan ini ada indukan mas ya? Iya, ini kandang khusus indukan. Indukan sama anakan. Hmm. Teman-teman ini ada bur. Crossbur. 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 Kalau yang FB sini ada? Ada. Jantan satu, betina dua. Betina dua. Nanti kita liput juga mas ya, yang FB-nya. Ini dia. Ini mau berapa bulan mas? Ini 1,5. 1,5. Jantan mas ya? Jantan. Mantap teman. Ini setiap sekat dikasih garam mas ya? Iya. Garam sama apa mas ini? Air. Garam grosok. Grosok. Nah ini ada bur juga. Ini betina. Emang belum bisa dikeluarkan teman-teman kalau di sini. Emang khusus breeding mas ya? Khusus breeding. Khusus breeding. Ini ada domba apa tadi mas? Ini cross awasi sama cross dapper. Oh, asalnya? Asalnya dari Australia. Ini ada jantan. Iya. Ini bur? Iya. Ini ya, cross bur. Kalau ini udah siap jual belum? Siap jual. Siap jual. Ini umur berapa mas? Ini hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun? Ya. Ini dibanderol dengan harga berapa mas kalau ini? Yang merah ini 5,5. Yang ini 5,5? Iya. Yang ini 6,5. 6,5? Iya. Yang itu juga 6,5.
Ini 6,5, 6,5, ini 5,5. Iya. Kalau ini F berapa, Mas? F3. Yang 5,5 ini? F3. F4. Ini F4. Iya. Ini F4. F3. Ini F3. Iya. Nah, ini teman-teman, ini jantan bur siap dijual. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi beliau. Ini teman-teman ada kambing burnya. Ini indukan, Mas, ya? Iya, ini indukan. Kalau bur ini ada berapa ekor, Mas? Indukan. 60. 60 ekor. Iya. Mantap. Ini kelihatannya ini hamil semua, Mas, ya? Belum. Ini belum. Baru masuk kejantannya masuk itu baru 1 bulanan. Oh. Tapi ini ini emang kayak gini, Mas. Ini belum hamil ini. Oh. Kalau ini F berapa, Mas? Itu F itu nggih. 4. Dereng mboten itu F2 menang. Rekote teng itu sih. Mantap ini, teman-teman. Kalau yang full blood sebelah mana, Mas? Ini lihat, kita lihat full bloodnya, teman. Ini. Hampir sama nih. Oh, hampir sama, Mas, ya. Soalnya ini F-nya udah tinggi, udah F3. Yang mana? Yang ini, Mas. Nah, ini gendut ini. Oh, ini. Oh, ini teman-teman full bloodnya. Sama yang di pojok sana itu. Yang mana? Oh, yang sebelah sana. Yang ujung ini, teman-teman, ini full blood, ini juga blood. Hampir sama, hampir ya, Mas, ya? Sama, soalnya grade-nya udah F3 sih, F3 F2. Nah, itu kalau nggak mau ya full blood. Yang ini, yang besar? Iya, nggak hamil ya. Yang ini, Mas? Ini F2 kalau nggak salah. Tapi memang badannya kayak gini. Oh, emang besar ya posturnya? Iya. Mantap ini, teman-teman. Untuk ini kok nggak beda nih, hamil nggak ini tuh kalau ambing udah turun. Kambing udah turun, maksudnya udah turun? Ambing udah turun. Oh, ambing. Oh. Tapi nek kalau masih kecil. Heeh. Susah. Susah, soalnya emang posturnya kan. Mantap ini. Ini teman-teman, ini mantap ini. Yang ini. Mungkin teman-teman nanti jika berminat atau ingin mencari kambing bur, bisa langsung menghubungi pemilik kandang. Bisa langsung, jika teman-teman mau pengen dicariin atau apa, mungkin bisa beliaunya. Ini dia teman-teman kambingnya. Mantap. Udah pernah ngeluarin belum, Mas, kalau di sini? Sudah. Pengiriman ke mana? Ke Malang. Ke Malang? Ya. Dengan harga? Lupa. Cukup banyak nggak ngeluarinnya? Banyak. Terus ini ada juga pejantan, Mas, ya? Ya. Kalau ini? Ini full blood. Ini full blood? Ya. Umur berapa, Mas, kalau ini? Ini umur 2 tahun. 2 tahun? Udah poel berarti ya? Udah menghasilkan berapa kalau di sini? Ini berarti awal mula kandang sin. Oh, punya teman. Ini punya teman tuker. Oh. Maksudnya pinjam, saling pinjam. Heeh. Biar enggak nanti anaknya biar enggak impit. Oh, gitu. Ya, sementara ini tuker sama Pak Lin. Pak Lin yang Jombang. Oh, Jombang. Pak Lin Jombang. Oh, iya. Oh, ya Raja Bojo ya. Nggih. Pinjam-pinjaman. Gitu lah. Ini dia teman-teman. Dan ini pejantannya.
Ini cukup besar teman-teman peternakannya. Jika teman-teman berminat nanti bisa langsunglah menghubungi ke nomor pemilik kandangnya, bisa langsung nego. Jika teman-teman ingin dicarikan atau ingin membibit, mungkin beliau bisa membantu. Setidaknya jika nggak bisa mengeluarkan dari sini, mungkin beliau bisa mencarikan teman-teman. Dan ini pejantannya. Dan ini kandang khusus domba mas ya. Dombanya ada berapa ekor mas kali ini? Berapa ratus? 100. Itu indukan sama pejantan apa? Indukan aja. Indukan pejantan. Oh. Ini jantan apa betina mas? Ini betina atau? Kalau domba itu keunggulan dari domba sendiri apa mas? Apa emang di dagingnya aja atau? Ini kan awasi ini tuh sebenarnya dari sananya itu. Jadi domba perah. Oh domba perah? Iya. Oh emang dihasilkan susunya mas ya? Iya. Satu hari bisa berapa ini mas? Ini tuh mendikit. Oh ini dereng toh? Dereng. Oh. Mendikit kembang nih. Oh mendikit kembang nih. Berarti fokus di breeding dulu. Oke. Nanti kalau udah banyak baru fokus di susu mas ya. Oke, ini kan Garut terus Morino untuk nyetak bibit. Ini ada pejantan apa mas kalau ini? Ini indukan ini. Ini indukan jantannya itu yang. Ini indukan ini. Ini indukan. Oh indukan. Awasi. Awasi. Oke. Ini ada indukan awasi juga. Mantap teman-teman. Relatif mantap. Tekitan. Mantap teman-teman. Kandangnya sistem apa mas ini? Koloni kayak gini. Koloni ya. Sistem koloni teman-teman. Ini kalau melahirkan baru dipindah. Tadi mana mas? Yang itu ya? Yang tanduk ya? Iya. Domba awas sih kalau itu mas. Yang ini yang pakai yang ada tanduknya. Seru loh teman. Lihat ini. Kita lanjut lagi mas. Si domba mas, kalau ini yang kecil-kecil mas ya? Ini yang lucu soalnya jantannya pakai dorper. Pakai dorper? Iya. Oh dipindah lagi, berarti ini khusus pembesaran aja ya? Kalau ini kambing apa mas ini? Ini Garut. Ini Garut. Emang bentuknya kayak gini? Ini baru kali ini teman-teman melihat langsung kambing domba Garut ya mas ya? Kalau ini juga Garut? Yang ini? Satu. Oh, dorper. Pundi? Oh, yang ini. Yang kepala hitam. Kepala hitam, teman-teman. Domba yang kepala hitam ini pejantannya ini. Yang ini ya? Ini. Yang ini. Yang kepala hitam ini, teman-teman. Ini domba daging. Kambing daging. Heeh.